selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan ada 3 acara dan tadi pagi kita sudah memulai untuk di kegiatan PKSUPI, Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata di Hotel Crystal Lotus Yogyakarta. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan menjadi narasumber. Ini kita ada di area homestay dan kawasan wisata di kawasan Candi Borobudur. Nah, ini kalau di belakang saya ini Oma Simbok. Ya, Oma Simbok ini adalah homestay, kalau di dalam lihat kayu-kayu ya. Terus untuk acaranya sendiri nanti di Pendopo Griya Kirana di depan sana. Nanti saya akan bertemu dengan pelaku-pelaku wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Yuk, ikuti ya. Oke, tadi di Oma Simbok. Nah, sekarang ini adalah Griya Kirana ya. Nah, kalau kita lihat bentuk homestay, nah ini seperti ini modelnya. Ini kalau di peraturan menteri didefinisikan sebagai rumah wisata ya, karena tidak bersatu dengan pemilik. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, panggung-panggung seperti ini. Ya, ini areanya cukup luas. Luasan kamarnya mungkin ya sekitar 4x5 lah ya. Ada kamar mandinya di sebelah kan. Dan di sekitar areanya juga ada musola ini sebagai fasilitas utama. Kalau tadi di depan kita menggunakan pendopo untuk pelatihan. Jadi memang areanya sebenarnya cukup menarik, cukup baik, cukup bagus untuk dijadikan tempat wisata. Ya, siang Bu Dwi. Ya, salam kenal saya Irul. Iya. Ibu ini punya ibu? Saya hanya kebetulan ini punya teman namanya Dokter Nini dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ya. Terus yang Griya Kirana itu Retno Darumuti dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, Bu, Mbak. Rumah saya cuma satu, Pak, dan semua homestay. Oh, sebelah sana ya. Jadi ini semua yang mengelola Ibu. Jadi, kalau ada lebih dari 100 tamu, kami sudah ke plotting ini semua. Oke, saya mau nanya, biasanya ramenya kapan ini? Rame kalau ini weekend, Bapak. Weekend biasanya ya? Apalagi event-event besar seperti mungkin tanggal 29-31 itu dari event burung nasional. Kita sudah blok semua. Sudah penuh. Bahkan kemarin kita mengumpulkan satu Magelang, Bapak. Saya untuk kita jadikan satu grup untuk informasi, ada kamu, minta kamar, kontak person, terus akhirnya kita kasihkan. Tantangannya apa mengelola homestay ini? Ibu yang di sebelah sana kan ya? Tantangannya apa, Bu? Tantangannya buat saya sih sebenarnya enggak begitu banyak tantangan. Asalkan kita saling mengerti, saling sinergi. Saling ngerti ya. Sinergi yang saya selalu kasih ke diri saya, ke lingkungan, sinergi. Dengan adanya Oma Simbok, Griya Kirana, Naswa, paling nggak menghidupkan kanan kiri. Ngepek ya, Bu ya? Ngepek, Pak. Dari segi catering, UMKM, dari segi laundry, kayak beliau-beliau itu freelance. Jadi yang seharusnya baik di rumah, dia mah punya keadaan. Dan semua fair, Pak, manajemen. Ibu ada harapan nggak ke depan untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang? Sangat ada harapan, Pak. Apa itu? Lebih tertata rapi. Ya, lebih terkoordinasi dari yang atas sampai ke bawah. Saya amati biasanya dari tengah ke bawah kurang begitu menyatu. Semoga ke depan lebih baik lah ya. Amin. Iya, makasih ya Bu Dwi. Sukses selalu. Semoga semakin ramai. Amin.